ulang tahun kah hari ini, Kak? Hari ibu lagi. Iya, alhamdulillah hari ini aku 37 tahun dan tradisi keluargaku memang bukan yang suka untuk berpesta-pesta pora gitu ketika ulang tahun. Jadi kami cuma potong tumpeng keluarga inti saja, berdoa bersama, sekaligus aku mengucapkan selamat hari ibu untuk mamaku tercinta dan cuma satu-satunya hanya mama yang aku punya saat ini. Terus ada anak-anak, ada adikku, ada juga orang terdekat. Selebihnya gak ada pesta atau apa sih, paling sahabat ya, sahabat, kerabat, diculik sana sini itu udah pasti. Yang spesial di 37 tahun ini apa, Kak? Gak ada yang spesial sih, cuman yang aku rasakan adalah ya 2 tahun sudah gitu kan aku melewati usia dari 35 sampai dengan 37. 2 tahun sudah aku ternyata sendiri tanpa almarhum. Itu sih masih terbesitnya itu. Meskipun 2 tahun apakah memori-mori terkenal kan? Bahkan beberapa minggu yang lalu ketika aku out shooting, aku menghabiskan waktu di makam untuk curhat, nangis, healing. Selebihnya aku masih suka natap foto yang ada aku pajang di kamar. Terus sama alhamdulillah aku udah mulai bisa yang namanya ngedenger ambulans, aku udah nggak error lagi, itu aku udah bisa. Terus aku udah mulai bisa melewati fase-fase rumah sakit yang almarhum ketika dirawat dan aku jaga bahkan sampai menutup mata terakhir, itu udah bisa aku lewatin dan aku udah bisa face it, lihat gitu. Tadinya enggak, tadinya rumah sakit itu misalnya aku harus lewat jalan itu, misalnya aku mau ke epicentrum, itu pasti aku muter epicentrum, itu pasti aku muter, aku gak mau melewati MMC itu. Nah sekarang aku udah mulai bisa lewatin, aku udah mulai bisa face it, udah mulai bisa enggak shaking, gak gemeter lagi. Dan dia tuh gemeter, gak tahu kenapa, uncontrol. Tapi sekarang udah bisa. Terus selebihnya kalau lagi syuting, ada adegan kehilangan suami, pemakaman, udah bisa. Itu sih yang aku masih berjuang untuk melawan diri aku sampai saat itu. Berarti butuh berapa lama kita sampai akhirnya agak lebih baik nih? Habisnya bikin akhirnya bisa menerima dan duit dari ini karena adegan syuting sih sebetulnya. Adegan syuting, jadi adegan syuting itu mengharuskan aku tipikal orang yang coba dulu deh, masa nggak bisa sih. Ya adegan syuting waktu itu ceritanya menantu aku meninggal, aku coba dulu nih. Jadi adegan itu kayak adegan tahlilan, aku coba, wah ternyata begitu action nggak bisa, aku gemeter. Langsung aku kabur. Jadi akhirnya bisa karena memang harus dilewati, harus dihadapi, gak bisa kabur dari kenyataan, dan aku harus menikmati rasa itu pada akhirnya gitu. Jadi mau aku ke dokter psikiater manapun, bahkan ke dokter jiwa sekalipun, aku gak menemukan jawaban apa-apa selain aku diam, aku resapin dan berjuang melawan diri sendiri. Susah banget ternyata, berusaha untuk melepaskan, mengikhlaskan. Berarti sempat ke psikiater, ke psikolog, segala macam? Sempat. Dan apa kata mereka mungkin? Pada akhirnya, ya, yang ada yang ngasih obat, untuk tidur. Mereka beranggapan mungkin aku kurang tidur. Karena ketika orang kurang tidur, pasti kan segala sesuatunya bisa tuh lebih emosional, lebih sensitif, itu kan bisa terjadi. Tapi pada akhirnya, ketika mereka memberikan saran apapun, nggak ada yang bisa masuk ke aku gitu loh. Sampai akhirnya ya udah deh, pelan-pelan aku sibukin diri lagi gitu kan, sibukin diri lagi dengan aku ambil kegiatan syuting, ambil kegiatan MC, bahkan aku sekolah lagi kok, aku sekolah lagi, aku menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan, sekolah lagi aku, ambil hukum perdata. Oh. Itu yang membuat aku harus sibuk, aku harus membuat diriku sibuk dan selain mengisi kekosongan, tapi aku harus membuat diriku lebih berkualitas apa ya? Kak, kan ini 2 tahun ulang tahun tanpa kehadiran sosok suami gitu. Ada
punya kenangan yang manis nggak sih waktu ulang tahun gitu kasih surprise sama suami yang paling dikenang gitu sampai sekarang? Yang paling dikenang adalah kita selalu kumpul. Dia suka tiba-tiba datang kasih surprise, entah itu cincin, entah itu bunga, terus entah itu kecupan di malam hari gitu loh. Jadi kenangan-kenangan itu yang sampai sekarang kadang-kadang aku masih kangen sih, aku masih rindukan itu sih. Dan sempat terlintas kemarin kak, semalam gitu? Masih. Aduh, aku ngomong sendiri sama foto, aku bilang, hey kak, 2 tahun ya, bulan itu aku ulang tahun, gak ada kamu, coba kalau kamu ada, dan jadi 2 tahun aku udah nih, aku gak ada kamu ulang tahun, I miss you. Abis itu, karena aku harus ngomong, aku sakit dadanya. Saya mungkin dalam proses healing ini, mohon maaf ya, sudah seperti membuka hati, jadi mungkin untuk mencari